Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ada di daerah Depok, di Kopi Nako, tempat anak muda nongkrong di Depok. Kita lihat keseruannya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen teman-teman. Terima kasih. Tuh lihat teman-teman, ini adalah tempat nongkrong para anak muda di Depok. Jadi lokasinya itu di pinggir jalan Margonda teman-teman. Oke, jadi di sini tiap akhir minggu dan hampir tiap hari juga sebenarnya ini dipenuhi oleh anak-anak muda Depok mengumpul di sini nongkrong. Jadi tidak hanya pagi sampai malam juga. Jadi ini baru jam 9 udah mulai ramai oleh para pengunjung yang berasal dari para pengendara sepeda teman-teman. Oke. Jadi kita sekarang ada di lantai 2-nya. Lihat tuh teman-teman. Sudah mulai berdatangan para anak-anak muda Depok. Meskipun ini masih jam 9 pagi, tapi lihat tuh teman-teman, gadis-gadis cantik mulai berdatangan. Pasangan-pasangan muda juga ini lantai 2. Teman-teman, jadi konsep Kopi Nako ini adalah konsep nongkrong anak muda. Ya kalau apa-apa sih kayak macam warung Tegal teman-teman. Tapi ya ini saya yang disukai anak muda Depok saat ini teman-teman. Oke. Terus bersama saya teman-teman. Terus tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman. Jadi masak ngasih sauli di sini teman-teman. Aja nih harus tekan anak muda ya sama muda konsepnya kayak warteg. Jadi ini konsepnya kayak konsep warteg nih teman-teman. Warteg konsep warteg. Enggak manis ya? Manis. Sebenarnya
itu konsepnya warteg, warteg dan tempat ngumpul, tempat pacaran ABG-ABG di Depok. Banyak sekali nih ABG-ABG di Depok. Teman-teman udah mulai ramai itu kopinya pada ngantri, ibu-ibu ABG dan anak muda. Itu teman-teman, parkiran cukup luas, cukup untuk puluhan mobil sebenarnya teman-teman. Tuh, masih luas parkiran. Tuh, Kopi Nako, tempat gaul anak muda Depok. Oke.